Tentang Toilettology. Nah, hari ini kakak mau nge-review salah satu mainan dari Toilettology pastinya. Nah, teman-teman, hari ini kakak mau nge-review salah satu boneka, tapi bahan terbaru dari kita yaitu bahan sequin, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah punya boneka seperti ini atau ini. Bahan-bahan seperti ini mungkin banyak yang udah punya, teman-teman. Tapi sekarang ada bahan yang namanya sequin. Oke. Play, learn, grow. Jadi, Kakak Sinta punya salah satu boneka terbaru dari Toyogi dari bahan sequin namanya Doraemon. Tapi Doraemonnya adalah Doraemon ajaib, teman-teman. Oke, sekarang kita panggil ya teman-teman Doraemon. Doraemon, Doraemon, mana kamu? Oke, jadi Doraemonnya adalah ini. Nah, teman-teman, seperti yang Kakak bilang, Kakak punya satu boneka baru yaitu boneka sequin. Nah, Doraemon adalah boneka terbaru Kakak ya teman-teman, boneka sequin buat dari bahan sequin. Oke teman-teman, jadi boneka sequin Doraemon Kakak ini adalah boneka ajaib. Dia bisa ngomong loh teman-teman. Oke, sekarang kita coba yuk tanya Doraemon ajaib Kakak. Apa sih keunikan kamu Doraemon? Keunikan aku terbuat dari bahan sequin Kakak Sinta. Oh, bahan sequin yang manik-manik itu Doraemon. Iya nih, coba lihat, perhatikan di seluruh badanku. Iya nih teman-teman, badannya mengkilap banget nih terbuat dari sequin. Apa sih kelebihan kamu Doraemon? Kelebihan aku? Ayo, coba tebak. Dia nyuruh kita tebak teman-teman. Kira-kira apa ya kelebihan Doraemon sequin Kakak ini? Kelebihan aku adalah ketika kalian mengusap badanku, aku akan berubah warna. Wah, berubah warna Doraemon. Benar Kakak Sinta. Kira-kira menjadi apa kalau kamu diusap Doraemon? Mari dicoba. Oke, yuk teman-teman, sekarang kita coba untuk mengusap badan Doraemon. Ayo. Pasti teman-teman juga penasaran kan Doraemon boneka sequin Kakak ini dari biru menjadi warna apa? Mari kita coba untuk mengusap badannya. Wow, teman-teman, dari warna biru menjadi warna hitam. Nah, teman-teman, bahan ini itu lembut banget ya, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman elus seperti ini, nah, bahan ini lembut dan tidak kaku ataupun keras. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman, tidak susah untuk mengubah warna sequin Doraemon ini. Jadi boneka ini itu udah aman banget ya buat teman-teman. Terus Moms and Dads juga nggak perlu khawatir karena ini udah aman banget buat anak-anak. Kita sekarang coba dulu ya warna Doraemonnya. Nah teman-teman, jadi ini adalah boneka yang udah Kakak ubah dari warna biru menjadi warna hitam. Ini boneka sequin Kakak Doraemon yang ajaib tadi yang bisa ngomong. Oh iya, Kakak Sinta, tahu gak? Ternyata bukan cuma aku saja loh yang ajaib. Terus siapa Doraemon? Aku juga punya banyak teman yang ajaib. Mau tahu nggak? Mau. Teman-teman mau tahu nggak? Mau dong pasti. Kenalin dong Doraemon. Ini dia teman-teman aku. Ayo masuk. Wow, yang pertama ada Elmo nih teman-teman. Dia dari warna merah menjadi gold. Nah, seperti ini. Oke, yang mana lagi tuh Raymond? Ini dia, ayo masuk. Wow, ada Hello Kitty teman-teman. Siapa punya Hello Kitty di sini? Nah, Hello Kitty dari warna biru menjadi hitam. Nih bajunya, dari pelangi menjadi soft putih. Wow, seperti ini. Ayo Doraemon, siapa lagi? Wow. Gak berhenti wow karena bagus banget teman-teman. Ini itu Elmo, tapi dia warna biru. Sekali diusap menjadi warna apa?
Fantastic. Jadi warna hitam, teman-teman. Doraemon, mana lagi teman-teman kamu? Ayo. Iya, ayo masuk. Wow, teman-teman, siapa di sini unicorn lovers? Nah, ini ada unicorn. Unicorn itu adalah warna ungu. Nah, bimbingnya ada warna. Oke, warnanya adalah rainbow menjadi soft putih. Nah, ini unicorn. Oke teman-teman, di sini udah ada Elmo, unicorn dan Hello Kitty. Doraemon, masih ada lagi enggak teman-teman kamu? Masih ada lagi Kak Sinta. Oke, ayo coba bawa dia masuk. Oke, kawan-kawan masuk. Wow, teman-teman, Lila Kumah. Nah teman-teman, di sini ada Lila Kumah. Lila Kumahnya adalah berwarna ungu. Jika digosok menjadi roska seperti ini. Tara. Oke, masih ada lagi Doraemon? Masih ada lagi. Apakah yang terakhir atau apa masih banyak? Ini yang terakhir. Oke, yang terakhir kadang yang lebih cantik teman-teman. Coba. Ayo masuk. Wow, teman-teman, Lila Kumah ini adalah warna putih, putih full. Jadi dia rainbow. Sekali di WhatsApp menjadi warna putih soft. Nah, menjadi warna putih soft. Oke. Hai, kita adalah teman-teman Doraemon. Wow, teman-teman. Mereka sudah menyapa kalian sepertinya. Oke, jadi ini adalah teman-teman ajaibnya Doraemon dan boneka skinnya kakak. Jadi, untuk kalian yang penyuka suka seperti kakak Sinta, kalian bisa mendapatkannya di Toylogi. Jadi, teman-teman, sampai di sini dulu video kakak yang kali ini. See you at next video, teman-teman. Bye! Doraemon, ayo bye-bye. Bye!